Ini tadi seger. Sabar. Makan tahu sama nasi pecel ya Bu Dewi, guys. Oh, enak Bu Dewi. Dingin-dingin, kalau mau ke arah Cangar dari Pacet, coba deh teman-teman berhenti dulu di warung Mbak Dewi. Ini wangi teman-teman, dan masih panas ya, bukan hangat ya, ini panas, fresh from the wajan. Jadi baru diangkat dari wajannya Mbak Dewi. Pagi-pagi nih, saya masih sekitar jam 9:30, masih jalanan masih sepi di sini. Dan spesial dibuatin gorengan tahu sama tempe. Ini ada sambelnya. Oh. Gini berapaan, Bu? Oh, seribuan. Dari buka memang sudah langsung goreng atau sesuai pesanan? Ya, kalau ada orang tanya. Kalau ada orang tanya, dibuatkan gitu, nggih. Sini, Bu, sini, Bu. Sini, Bu. Ini tak ajak ngobrol-ngobrol ya. Bu ya. Iya, enggak apa-apa. Nanti warungnya jenengan tuh biar viral. Ya. Oh, ini Bu Dewi. Bu Dewi. Nah, ini yang namanya Bu Dewi alias Mbak Dewi. Alias jangan Mbak panggil Dewi. Ibu-ibu ya. Masih muda. Oh. Jangan bilang cucu, itu masih mainan itu. Oh, jadi gorengan ini kalau belum ada orang, memang tidak digoreng? Nggak, kalau ada orang tanya gorengan, saya mau gorengan itu baru saya bikinkan. Oh gitu? Iya. Soalnya kan hari-hari biasa itu sepi. Kalau Sabtu gini ramai ya benernya? Ya kadang-kadang ya sepi. Oh, tapi ramainya sore mungkin? Iya, kadangnya sore ramai itu. Kalau mau datang nggak ramai, kan ada yang orang nggak suka ramai-ramai. Iya. Pagi nggih berarti. Kalau pagi itu nasi jagung juga udah ada? Nasi... Setiap hari ada. Kalau makanan apa aja ada. Ada cair, ada nila, wader, lele, sambelan ayam. Itu ada. Ya, sambelan semuanya lengkap di sini. Mulai dari pagi? Terus nasi goreng ya ada juga. Oh, jadi kalau dari rumah enggak usah bawa bekal. Iya, gitu. Kalau mau ke Cangar. Kalau Mbak itu ada teman-teman mau ke sini silakan, saya siapin. Ramaikan warung Mbak Dewi. Ini gampang kok, parkir mobilnya juga gampang. Iya gampang, misalnya ada sini muat 3 kok ini. Oh iya iya iya, parkir mobil gampang. Toilet tinggal dikit ada. Itu mau saya beliin apa itu koral itu. Oh di jadi juga. Fasilitas buat teman-teman yang kesini naik sepeda motor, naik mobil biar nyaman gitu nggih Bu. Toiletnya juga bersih nyaman, ada sandalnya juga. Ini tadi juga belum sempat bersih-bersih iya, depan masih baru datang. Iya ada fasilitas ada. Lengkap. Jadi kita datang itu Bu Dewinya sebenarnya baru bersih-bersih. Iya. Enggak apa-apa Bu, iya. Penglaris. Laris, alhamdulillah. Penglarisnya nanti kita viralkan di YouTube. Iya. Siapa tahu banyak yang belum ngerti. Iya. Aku mau ingin berhenti deh Mbak istirahat di situ, tapi takut harganya mahal. Kalau di sini tuh enggak mahal. Cuma nasi goreng 13.000,
tempe penyet 12.000, nasi jagung 15. Oh. Terus kayak lele kayak apa 15-an itu. Oh. Kalian bawa uang 100.000 satu rumah berempat ya, buat makan di sini cukup ya, Bu ya. Iya. Kemarin itu ada pelanggan ke sini satu mobil orangnya 6. Mm-hmm. Habis 150 sama itu makan jajan-jajan. Iya, iya. Oh, gitu. Setiap hari buka, Bu? Setiap hari buka. Kalau pagi cari rumput dulu. Oh. Ibu punya kambing? Iya, 4. Oh, alhamdulillah. Rumahnya di sini. Iya, di situ. Lewat jalan sini. Tadi? Jalan, iya, kalau pulang terus pergi ke sini jalan kaki. Oh, gitu. Di Wadutan situ. Sudah buka berapa lama di sini? 4 tahun. Empat tahun. Ya. Kalau suami meninggal itu saya bikin warung sini. Oh, dulunya di rumah. Iya, di rumah dulu. Terus karena ditinggal suami, ya, akhirnya saya buka usaha di buka sini. Buka usaha di sini. Iya. Pinjam di apa syariah. Oh, Pekar itu buat gitu. Iya, buat gini, ini. Buat ini sewa Bu lahannya berarti? Enggak. Oh. Izin ke perhutani. Oh, izin sama aja. Kalau setiap bulannya itu 60.000 buat bayar yuran. Ah, yurannya murah ya teman-teman, iya, ya. Karena kan warga sendiri ya, Bu ya. Iya. Yang buka-buka sini berarti warga-warga sini warga aja. Warga sini sendiri. Oh. Jadi jangan khawatir teman-teman, gorengan ini standar 1.000-an. Iya. Loh. Ini tempatnya bagus, enak, adem. Makanan mulai dari 12.000 sudah dapat, iya, tempe penyet. 15.000 ya, Bu ya, paling iya, mahal. Iya, 15.000 cuma kopi, mahal. Kopi-kopi gini juga standar lah harganya. Jadi enggak perlu khawatir, nah, jangan khawatir. Takut berhenti. Siapa tahu kayak kita lihat Bu Dewi ini ternyata sudah enggak punya suami. Ternyata beliaunya buka warung ini untuk kebutuhan rumah tangga. Loh. Kan kita bisa bantu UMKM gitu loh teman-teman. Jadi jangan selalu berhenti di rumah makan ya, Bu ya. Sesekali datanglah di warung-warung pinggir gini. Kita ramaikan, kita majukan perekonomian saudara-saudara kita sendiri. Ya, gitu nggih, Bu? Iya, iya. Ada pesan mungkin teman-teman yang mau datang ke sini? Ya, saya pesan mungkin teman-temannya Mbak, barangkali teman-temannya Om, suruh aja datang ke warung Bu Dewi. Langsung ke warung Mbak Dewi. Bu Dewi juga bisa, Bu, Mbak Dewi juga boleh. Pokoknya jangan Dewi-Dewi. Asalkan enggak Sri Dewi aja. Oh. Harus ini ya dong, Bu. Oke, oke. Saya nikmati dulu nggih, Bu. Iya, monggo, monggo. Iya, iya, iya. Makasih, Bu. Duh. Ini tahu nih masih. Berasap. Ini mau tak gigit nanti takut lidahku mati rasa ya. Harus pelan-pelan. Kalau di udara dingin ini, kalian makan yang panas, kadang nggak kerasa. Enak aja makan, anget-anget. Sampai rumah ini sariawan kemana-mana. Jadi perlu dihati-hati ya. Kalau kalian di tempat yang berudara dingin, kalau kepingin makan yang anget-anget, tunggulah biar asapnya ini agak menghilang dulu. Kalau masih ada asap, berarti tuh masih panas. Di sini makan enak, anget. Sebenarnya itu panas. Iya, sampai rumah sariawan nanti teman-teman ya, bahaya. Ini sudah enggak anget. Sudah hilang uap panasnya. Ini sambelnya sambel apa, Bu? Itu petisnya tinggal dikit. Heeh. Sambel petis cuma tinggal dikit itu tadi. Oh, iya iya iya. Pedes enak. Nggak perlu cabai lagi, ini sudah pakai bumbu ini sudah enak. Ada tahu, ada tempe, nasi jagung, ada lele penyet. Iya, komplit. Di bawah musola juga ada ya, Pak ya. Kalian wajib loh, Rek. Ramekan itu wajib. Kalau kalian sukanya cuman di resto-resto itu ya boleh. Cuman sesekali kalian wajib datang ke warung-warung pinggir jalan. Jangan sungkan tanya harga ya.
ibunya baik banget. Tapi kalau sudah lihat video ini, masih tanya harga lagi. Aduh, terlalu kalian. Seribuan loh gorengannya. Nasi-nasi juga paling mahal 15. Kopi paling ya cuma 5 ribuan. Ayo. 100 ribu kembali. Bisa jalan-jalan nanti. Di bawah ada air panas. Kalau ke atas, arah Jangar. Kalian mau kemana menghabiskan weekend? Main ke Pacet yuk. Di warung Mbak Dewi. Kita lanjut perjalanan ya teman-teman ya. Setelah sempat berhenti sesaat tadi sambil mengkondisikan armada kita benar-benar siap, sambil mengisi perut kita lagi, menghangatkan tubuh dengan yang panas-panas, kita lanjut perjalanan ke Cangar. Pelan-pelan Pak Sopir. Jangan. Pelan-pelan Pak Sopir. Ya. Ngantuk. Ngantuk jangan nyopir. Kalau nyopir jangan ngantuk. Adem. Ini berboncengan. Cucuy. Tewe Changa. Gigi satu aja ya teman-teman ya. Papua. Wow, kita explore Indonesia. Wah, di Papua. Papua itu apa yang enak ya? Buat snorkeling. Oh, bagus. Komen ya teman-teman ya, Mbak sekali-kali jalannya ke sini. Nah, boleh kasih info teman-teman mungkin kepengen tahu medannya ke area mana, boleh lah nanti kita bantu views, kita bantu share buat teman-teman ya. Mantap guys. Oksigen gratis. Patut bersyukur masih bisa menghirup udara segar seperti ini. Nah, ini naik turun gunakan gigi satu, sudah banyak infonya ya di jalan-jalan ya. Ini ada Rajendra Adventure. Wah. Enggak usah pakai AC kalau di sini ya. Enggak laku AC di sini. Angin-angin alami, seger. Banyak warung-warung di pinggir jalan ini ya. Kanan kirinya. Oh, drivernya profesional. Oh. Orangnya baik, ramah dan tidak sombong. Suka menabung, idaman mertua. Menantu idaman ini drivernya ini.